Assalamualaikum geng. Selamat petang. Hari Ahad ni aku nak jalan-jalan pusing-pusing murid. Aku berdua dengan Mil. Kita tengok apa yang ada dekat murid petang-petang ni. Bismillah. Yang lain semua kerja, ada yang cedok buat GrabFood, Panda. Aku malas nak ajak dorang, so berdua je lah jalan. Cuaca hari ni alhamdulillah geng, panas eh daripada pagi tak hujan. So harap-harap sampai sana pun panas lah, tak hujan eh. ATM dekat area Pekan Banting. Tadi kat area Jarum, ATM semua duit habis lah. Aku tak ada duit ni nak keluar pergi makan dengan pun lagi kan. So cari bank dulu kat Pekan Banting, baru kita terus shoot pergi Morib. Ciao. Okey, dah jumpa bank geng. Jom kita gerak pergi Pantai Morib. Ni dah sampai Pekan Banting ni. Jauh lagi bang. Jauh lagi tak? Jauh. Jom, jauh lagi dia kata. Ha? Setengah jam. Okey, setengah jam. Ayo. Kita gerak pergi Pantai Morib. Jangan jalan. Dah sampai. Alhamdulillah. Ada expo geng.
Okey geng, dah sampai Murib eh. Baik lah tempat dia. Petang-petang ramai orang. Alhamdulillah motor semua okey. Tak ada masalah. Cuaca pun okey alhamdulillah, panas. Tu. Baiklah. Jom kita pusing-pusing tengok apa ada kat sini. Banyak ABC ke kan? Mantap kat ni. Kita packing-packing barang dulu. Matahari pun cerah geng. Oh. Rasa tenang. Kita jalan-jalan dulu. Cari jodoh. Kita jumpa jodoh. Kan? Kita tengok jodoh pun nak skuter kat. Nak skuter kan? Apalagi ajak ride. Ada orang camping. Senang ke sini boleh camping kan geng? Nanti aku ajak budak ni camping kat Murib pun kan. Oh, ada rumah tak kalah kan. Sayang tak boleh mandi sini. Oh, ada orang ikan kering kan. Ni orang jemur ikan lah ikan kering. Ikan kering. Kita jalan sampai hujung apa ada kan. Kita sampai hujung tu ada geng-geng lepak tu. Ada Solaris pakai Plane 17 SP522. Sampai hujung tak ada apa. Jom kita kita balik. Ini kau tengah hari mau tak panas bang ni bang. Bahang laut kan. Ni dah petang sikit okey lah ni. Matahari pun dah nak terbenam tu. So kita orang plan depan ni ride Murib ni. Kita orang nak pusing-pusing Terjaya tengok lampu. Dah lalang dekat ni. So akan masuk highway. Kita exit Terjaya. Kita tengok lampu Terjaya pula. Ini semua kerja gila last minute planning. Bagus kat dua orang. Kau ramai susah sikit. Depan dia orang camping sebab bawa genset lagi. Kau pergi set bawa. Kau nanti. Nanti bang boleh play bang camping sini bang. Tapi kalau dah ada bilik air kat dekat kat sini senang nak mandi ke apa kan. Tak ada koboi tak mandi camping je. Mandi kat rumah je lah nanti. Alamak dunia layang dah sangkut lah dekat atas. Kat pokok. Kau boleh tarik tak? Boleh. Selamat kasih terbang lagi bos. Sana apa pantai apa? Kelanang ah. Pantai Kelanang. Oh, sebelah ujung mana pantai Kelanang. Ah, dia cakap sana boleh mandi. Sini tak boleh mandi. Sana ada pantai ah. Ini semua batu ni nak lepak nak dating boleh lah. Ya geng. Rasa semalam kot orang camping ni. Sabar jangan set lah. Sabar jangan set. Oh tu geng. Jangan set tu. Dah sini pun semua tenaga tak ada. Bawa jangan set lah. Kalau kita orang bawa power bank je lah. Nanti boleh charge phone. Charge port dia. Malam-malam camping kat sini. Malam boleh buat paranormal. Oh, paranormal betul tu bang. Camping alam tu dah betul kita. Tu apa? Pantai apa tu? Seri Pantai hotel lah. Bekas hotel tu. Bekas hotel. Hotel Seri Pantai bang. Boleh buat paranormal nanti. Cik. Acah-acah paranormal punya orang kan. Jelas yang bucung nak apa ada kan. Ada basking kan. Ini malam ni mesti ada basking. Orang mesti ramai lepak sini. Ini warung ni ramai ni. Ni macam ramai kan. Macam sedap je mas ni. ABC kot. ABC mesti padu kan.
Eh, yang pusing expo kan? Ada expo. Expo dalam? Ada expo, kita masuk dia. Tengok apa ada dekat expo. Oh, ramai lepas ni. Aku pun pernah agak pergi banting ni morib ni, tapi tak pernah sampai jejak kaki sini lah. Lalu pusing ni pernah. Ramai orang ni lepak. Ini nampak Wan ni dah ambil topi. Dia tadi kat Pinang dah borong topi kan, nak holiday. Ni topi saya tanduk je, bai. Oh, bang bajak, bang. Jom kita pusing expo. Memang selalu ada expo ni lah. Bikin je kot. Takkan weekend set up macam ni. Mungkin uptown tu. Uptown. Kan macam uptown kan. Nah, kita bukan orang sini, tak tahu. Tandas pada sini kan. Okey lah. Tapi kalau camping belah sana, nak pergi sini mandi jauh juga. Nampak. Jom kita tengok apa ada dekat sana. Tadi nak masuk expo, rupanya kena scan masuk kat depan tu. Tadi tak masuk tepi sebab dia orang dah palang. Takutkan langkah palang tu kena sound pula dengan management tu. So, kita orang decide tak payah masuk AS. Tengok jualan pun baju-baju, makanan je. Tak ada apa special lah. Ni kita layan minum dulu. Lepas tu, kita terus shoot pergi Putrajaya. Ni betul-betul santai petang Ahad. Ha, itu dia. Sekali order ABC. Panas-panas ni petang-petang kan. Layan matahari terbenam pun kita layan ABC lah. Tapi padu kan dunia ABC dia. Ada aiskrim, dia punya ni. Ni mangkuk ni dekat Tiomas lah ni. Kita order apa? Extra Joss mangkuk. Mangkuk ni ada orang pakai. Dia padu kan. Kita orang layan dulu. Lepas tu lagi kita kena pergi Putrajaya. Ciao. Dah pukul 9:30, masih ramai orang. Kita pun dah settle makan ABC ni. Layan apa
busker dia perform lagu-lagu number one pop JJ kan, baik kat ramai geng terpetang sini. Saya okok lu layan suria lu terpetang, matahari pula terpenam tu, tu angin baik lah. Tak kita gerak pergi Putrajaya pula. Okey geng, dah pukul 7, jom kita berangkat pergi Putrajaya pula. Dah maghrib, makin ramai orang yang masuk lepak sini. Tapi tempat baik lah, alhamdulillah. Cantik, tengok laut kan. So, jom kita pergi isi minyak dulu, lepas tu kita gerak pergi Putrajaya. Minyak kena masuk ikut SOP, tak boleh panggil langkah tadi. Ni dekat area Sepang dah ni. Nanti ada izin masuk Rengkil, Putrajaya. Rasanya bekas Sepang ni. Dah lama tak ride ni. Last minute plan, aku cakap dengan Amir, jom pergi Putrajaya jalan jom. Dia kata dia on, okay. Jom. Okay, ni kita masuk kiri. Boleh tembus Putrajaya dah. Ni Pekan Dengkil. Tadi aku nampak balai Puli Dengkil. Ni dah masuk jalan kawasan kampung, boleh tembus Putrajaya. Aku pun lama bai tak masuk Putrajaya jalan. Ni dah sampai Taman Cabaran. Tu cabaran lah ni. Kita dah sampai dekat Prison 5 Putrajaya. Baik boh. Kompleks sukan lucu. Dah lama tak sebut Putrajaya bai. Last 2013 tak silap aku, aku masuk Putrajaya. Itu pun sebab ada event Hari Belia. Aku dengan geng-geng kakak-kakak kru kan, buat event dekat Hari Belia Putrajaya. Itulah last aku masuk, lepas tu tak masuk lah. Ni baru nak masuk naik motor, jalan-jalan. Kita pusing-pusing, tengok lampu. Lalu kat jabatan ke kan. Cuaca okey geng. Hari ni alhamdulillah satu hari tak hujan eh. Harap-harap sampai esok lah tak hujan. Tu aku nampak convention center atas tu. Dalam masuk Putrajaya, best tu. Seronok tu. Dulu saya kung fu atas ni bang.
2012. Ada si Goma lalas kok motor. Aduh. Jadi ikut shortcut. Dah dekat dah sampai lah. Ha. Jalan-jalan dulu. Sejuk sini angin. Tapi aku rasa macam Green Beach pun ada ni hujan ni. Dah rasa terintik air ni. Aku dah sampai perkudangan Terjaya tu. Ush, ada awek. Awek bawa adik. Oh, ni kawasan gerai-gerai makan. Oh, itu dia dataran. Apa dataran ni? Ini tangga. Oh, sampai Masjid Terjaya. Oh, cantik boh. Sampai ramai orang boh. Tu geng, lawa geng tempat dia. Orang ramai ya. Okey bang, rek berdua bang. Bagus, cantik. Ni semua last minute kita plan kita jaya sampai tu ya. Dataran ramai orang. Disebabkan orang kat sini pun tak tahu gimana. Dia bawa family orang atas sini kan, main roller blade lah, main skuter lah. Tapi aku tak nampak ada orang jual-jual lari ke apa dia sorong kan. Ini kalau jual laku ni bang. Jual item kuaci sini kan. Larang menjaja. Oh kat situ. Yelah betul lah. Tak larang menjaja. Okay, dah lama tak masuk Terjaya ni. Tak ada tu punya signboard Terjaya Gemilang 25 tahun. Tempat dia nice lah. Aku suka kat sini sebab dia punya seni bina dia modern. Tu ada masjid sana tu. Dia orang jogging. Lepak lu. Sekejap kita sambung perjalanan. Pergi tempat lain pula. Okay.
jauh kita pergi bandar dia pula. Kawasan-kawasan ofis kan. Dekat Las Vegas lah. Baik tu. Cantik eh sini kan. Lawa tu, macam kat Singapura. Tenang tengok sini benda kat sini. Bila pandemik nak habis kan, boleh lah di event hari belia dekat Percaya ni. Boleh lah datang. Aku pun event pun dah lama tak ada event. Buat motor je lah. Kalau ada event kan seronok. Contoh cari belia ke apa kan dekat Percaya ni kan. Buat event b-boy ke. Boleh lah aku DJ spin. Aku dah lama tak spin ni. Okey, faham. So, kita akan pusing, kita akan jalan sampai ujung, lepas tu kita patah balik, kita akan lalu jambatan, kita gantung. Baik kan, sini benda dia kan. Nanti lah set time lah, aku ajak ambil jogging ke kan. Kat sini baik kan jogging kat sini. Dari ujung aku pergi jogging. Aku tengok orang jogging macam best je. Tak tandas. Nanti kencing, tak apalah, tahan je lah. Istana Kahiman. Baik bro. Perbadanan Putrajaya. Wisma sumber asli, Wisma Tani. Tak ada apa Wisma Novo, Wisma Ego.
timbul kompleks Islam. Masjid Tuanku Umi Zan Zainal Abidin. Cantik weh. Ada food truck lah situ. Baik lah. Food truck berjaya. Itu lah, campai dia. Oh, ramai orang lah. Ada kabut sale. Jual jual. Boleh bang, nanti set up lah kita ke situ lah. Ha, next time. Ajak geng-geng KS pun kan, geng-geng Kuaka tadi. Jom kita serbu food truck sini jom. Lepas tu boleh lepak mana-mana kan. Kita beli tapau apa makan kat luar boleh tak? Ada MACD bawah sini bawah. Suria jabatan. Tembre banyak eh. Itu dia. Dapat agak lepak dekat atas jabatan ni. Baik bawah jabatan dia. Jakun sikit. Aku pun last 2013 kot dengan budak ni lepak sini. Tapi zaman tu tak ada lagi dia punya batu simen ni. Sekarang dah pasang. So tak boleh lepak, nak kena naik pada hujung itu hari. Baik gang, tempat dia gang. Ngai pancut lagi hujung tu. Ada masjid lagi. Wah, dia naik basikal kat bawah tu. Dia ada park lah, boleh jogging kat keliling tasik ni. Memang baik lah. Dah settle lah ambil gambar. Dah macam kat Singapura pun ada. Singapura macam ni lah. Tapi banyak flat-flat lah kan. Baik lah tempat dia.
Okay geng, aku nak ambil gambar dulu, photo shoot. Lepas tu kita orang sambung balik Kelang. Okay geng, kita nak pergi last jambatan, lepas tu kita gerak balik Kelang. Harap-harap cuaca semua okey eh, bintang tak ada. Oh, jambatan tu bang. Okey, jom kita balik Kelang. Bismillah. Alhamdulillah, sampai juga rumah. Ni sekejap lagi aku tunggu bot dengan kawan. Kita nak pergi makan. Setakat tu saja perjalanan aku dengan Mil. Santai-santai hari Ahad, hari Minggu. Kita jumpa di ride akan datang. Assalamualaikum. Lepak lu tunggu diorang datang sini. Lepas tu kita lepak makan dekat Tiong Mas.